Ya udah. Endingnya semenyedihkan itu. Dan gue balik lagi ke realita, ya yang gini-gini aja. Tapi ya, kalau misalkan alarm itu gak bunyi, kemungkinan besar gue bisa pegang perempuan itu di mimpi. Mesum. Pagi, Dad. Hey. Yuk, pagi. Pikiran lu. Hey, pagi. Yuk. Yalah, paham gue sama-sama laki-laki. Apaan maksud lu? Ngaco. Tapi Nan, lu pernah ngebayangin gak? Kalau suatu saat nanti gitu, ada sebuah teknologi tentang manusia yang bisa memilih kalau dia bisa hidup di dalam mimpi. Ya lu doang deh yang pengen. Jelas, pendaftar pertama gue. Kalau dia muncul gimana? Gak jadi daftar. Ya ampun Dam, Dam. Emang lu paham cara deketin cewek? Lu aja pacaran gak pernah, Dam. Ah, donat mulu. Ngebosin apa? Tapi gak nyadar minta. Oh ya. Tapi temen ya, gue dengar mimpi lo ini di tempat bunga, ya gak sih? Ya juga. Biasanya gue mimpi kalau gak di taman, di jalan. Kalau dikaitin sih, ya lu bakal ketemu sama dia secara nyata deh. Ah, males. Mitos apa lagi, Nan? Gak percaya. Dam, segala sesuatu yang terjadi, itu tuh ada alasannya. Oke, lu pernah bilang sama gue, kalau lu mimpi dengan seseorang berkali-kali, berarti lu harus membereskan masalah itu dengan perempuan yang ada di mimpi itu. Mimpi dengan orang atau dengan kejadian yang sama? Ya, itulah pokoknya. Tapi apa tandanya coba? Tandanya... lo harus kirimin foto gue sama cewek gue yang pertama kali. Ah, enggak. Udah. Les. Please lah, Dam. Lo tuh gak mau bantu teman baik lo ini untuk mensukseskan anniversary gue? Enggak. Masalahnya, filenya itu di harddisk. Gue baru pindahan apart dan gue belum pindah-pindahin. Jadi ya udah. Apaan lo, Dam? Nih. Lo lihat nih. Tuh. Arti mimpi lo. Bunga lili. Sebagai tanda cinta dan kasih, simbol cinta sejati dan kesetiaan. Dan apalagi... Alah, udah. Mending gue kerja. Mending gue beresin kerjaan gue yang numpuk ini. Udah. Ya, Dam. Ya, daripada gue dengerin lu ngomong lu dari tadi. Ngoceh aja. Mana-mana aja ngomong. Deadline besok ya, Dam? Siap. Oke. Halo, A. Kamu masih banyak kerjaan ini di kantor, Ma. Emang A kemarin-kemarin kemana? Nunda-nunda kerjaan? Enggak, emang kebetulan ini di kantor A kerjanya lagi numpuk aja. Ya udah, jangan dipaksa ya. Istirahat, A. Kalau emang capek, jangan kerja terus. Iya. Oh ya, hari Minggu Mama ke Jakarta ya? Hah? Mama bukannya minggu lalu udah ke Jakarta ya, Ma? Soalnya Mama dapat undangan nih dari Bu Tatang. Si Fosan, padahal 1 tahun loh lebih muda dari kamu. Udah mau nikah aja hari Senin nanti. Ya, kalau mereka kan pacarannya juga udah lama, jadi ya wajar kalau mereka nikah. Itu si Ali, anak Bu Joko, baru juga kenal 1 bulan. Katanya udah mantep mau nikah. Ya, mereka jodoh kali, Ma. Jadi ya udah. Ya kalau A kan belum ada. Makanya atuh, A. Dicari jodoh itu. Jangan kerja terus. Emangnya A mau Mama khawatirin terus? Iya. Ya udah ya, Mama. Ini A kelarin dulu kerjaannya, nanti A telepon lagi ya. Assalamualaikum. Besok jadi hunting ya? Palingan juga enggak jadi. Jadi. Tapi lo jangan lupa ya bawa foto gua sama cewek gua yang pertama. Foto. Hardisknya di rumah, filenya banyak banget, males nyarinya. Ntaran aja. Ya, Dam. Ayo lah, Dam. Ntar lagi ya, ini free, Dam.
Eh, tungguin. Eh, butuh minum gua tinggalan. Hari ini indah ya, Dam? Lebih indah dari yang kemarin. Tapi sayang, gelap memakannya dan mengharuskannya untuk pergi. Tapi bukan makna senja itu sementara ya? Aku cuma pengen ngomong itu aja. Sebelumnya apa kita pernah ketemu? Ini pasti kedengarannya aneh buat kamu, tapi kamu selalu ada di mimpi aku.